Menghadapi Pekan Olahraga Nasional di Bandung, Jawa Barat bulan September mendatang, Institut Karate Do Sulawesi Tenggara memfokuskan latihan atlet melalui pemusatan latihan. Sejumlah atlet juga dipersiapkan menghadapi kejurnas di Semarang sebagai ajang pemanasan sebelum berlaga di PON Jawa Barat. Jelang PON di Bandung, Jawa Barat September mendatang, sejumlah cabang olahraga di Sulawesi Tenggara mulai mempersiapkan diri. Salah satunya cabang olahraga karate. Institut Karate Do Sulawesi Tenggara mulai mempersiapkan diri dengan menggelar training center di Gedung Taman Budaya Kota Kendari. Persiapan para atlet telah dimulai termasuk mengikuti kejuaraan Gasuku wilayah Indonesia Timur. Untuk menghadapi kejurnas yang akan diselenggarakan di Semarang pada tanggal 5 sampai tanggal 7 Februari, itu kita sudah persiapkan sejak tanggal 6 Januari. Nah, itu latihan setiap hari hanya kita lakukan selama kurang lebih 3 jam. Sebelum berlaga di Bandung, sejumlah karateka dari kelas berbeda dipersiapkan mengikuti kejurnas di Semarang. Dari Kendari, Rahmat Buhari memberitakan.